Baik, apakah suara saya sudah terdengar sebelum saya mulai? Ya, Bu. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Ketua RW 6 Dusun Kebaan, kemudian juga diikuti Bapak Ketua RT 1, 2, dan 3 beserta para peserta kegiatan pengabdian masyarakat oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Bantara yang berbahagia. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pengabdian walaupun kita lakukan secara online seperti itu. Adapun tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita akan mensosialisasikan terkait program Joko Tonggo, di mana program ini merupakan program yang telah diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada bulan Mei 2020 untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 seperti itu. Kemudian setelah itu nanti akan ada pelatihan seperti itu, pelatihan untuk membuat formulir secara online, di mana formulir inilah yang akan kita gunakan, yang akan digunakan oleh Satgas, Satgas Joko Tonggo untuk mengumpulkan data dalam pencegahan COVID-19 seperti itu. Kemudian nanti di akhir acara juga akan kita adakan diskusi seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Jadi nanti setelah selesai kegiatan kita pada sore hari ini, kami dari tim pengabdian masyarakat FKM akan terus mendampingi Bapak Ibu sekalian sampai nanti terbentuknya Satgas Joko Tonggo. Kemudian juga kami akan terus memberikan pelatihan sampai Satgas mampu untuk membuat dan mengolah data dari kegiatan Joko Tonggo seperti itu. Baik, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, ya, mungkin langsung saja kita masuki untuk kegiatan kita yang pertama, yaitu untuk sosialisasi terkait program Joko Tonggo, di mana materi ini nanti akan disampaikan oleh Bu Dewi Puspitasari, SKM MKM, yang akan menyampaikan apa itu Joko Tonggo, kemudian ada bidang apa saja, bagaimana cara kerjanya, dan juga unit-unit apa saja yang bisa termasuk atau bisa menjadi satgas dalam program Joko Tonggo ini. Baik, kepada Bu Dewi, saya persilahkan untuk memberikan materi. Terima kasih kepada Bu Prita Devi Ijani atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW dan seluruh undangan pada acara pengabdian masyarakat terkait dengan sosialisasi program Joko Tonggo di Dusun Kebaan, Mojolaban. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya izin untuk share screen terlebih dahulu terkait dengan materi pada sore hari ini mengenai sosialisasi program Joko Tonggo. Minta tolong Bu Prita. Terima kasih.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan sosialisasi program Jogotongo ini sebenarnya memang sudah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama ini atas gagasan dari Gubernur Jawa Tengah ya, Bapak Ganjar Pranowo. Ini dimulai pada bulan April-Mei, kemudian launching program ini sekitar bulan Mei 2020. Next. Bapak dan Ibu sekalian, ini peta sebelumnya. Oke, ini peta Indonesia ya. Saat ini, situasi saat ini memang Indonesia sudah darurat ya, darurat COVID-19 ya, hampir seluruh pulau ya dan wilayah di Indonesia sudah terserang seperti itu dengan virus corona. Sehingga memang tadi pulau-pulau Indonesia ini di peta kita warna hijau ya, bagus, tapi saat ini kita memang kondisi darurat ya, dengan warna merah artinya memang hampir di setiap kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi di Indonesia ini sudah menyeluruh ya dengan adanya virus corona atau COVID-19. Next. Berikut ini terkait dengan perkembangan ya, perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Ini data yang saya update per 4 Januari 2021, seperti itu Bapak Ibu, bahwasanya untuk kasus positif ya, kasus positif COVID-19 ini sudah mencapai angka 772.103. Ya, jadi ini naik pada tanggal 4 Januari kemarin, meningkat menjadi 6.753. Sedangkan total kasus yang sembuh itu hanya berkisar 639.103. Sementara ada 22.911 jiwa yang telah meninggal dunia karena COVID-19 ini. Ini untuk kasus, perkembangan kasus COVID di Indonesia secara umum. Next. Kemudian bagaimana untuk perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Tengah ya? Kenapa saya mengambil Jawa Tengah? Karena memang kita akan mengerucut seperti itu untuk wilayah Sukoharjo dan Kecamatan Mojolaban. Untuk kasus COVID-19 di Jawa Tengah sendiri ya, ini saya ambil data dari coronajatengprov.go.id dari webnya ya, yang diupdate pada tanggal 5 Januari. Ini ada jumlah kasus ya, jumlah kasusnya ada 9.920, kemudian yang sembuh ya ada 81.000. Oh mohon maaf, ini yang konfirmasi yang dirawat ada 9.920. Kemudian total yang sembuh ada 81.824. Kemudian yang meninggal ada 6.069. Kemudian total yang terkonfirmasi ini ada 97.813 jiwa ya. Ini untuk Jawa Tengah. Jadi nanti ada sebarannya sendiri ya untuk masing-masing kabupaten. Namun kita hanya berfokus nanti kepada Kabupaten Sukoharjo dan Mojolaban. Seperti itu. Ini angka yang cukup tinggi untuk di Jawa Tengah. Seperti itu. Next. Kemudian bagaimana dengan perkembangan data kasus COVID-19 untuk Kabupaten Sukoharjo sendiri? Ini masih ya, saya ambil update data dari pada tanggal 4 Januari 2021 ya, melalui web gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Kabupaten Sukoharjo dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Next. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, untuk per tanggal 4 Januari 2021, data kasus COVID-19 ya untuk Kabupaten Sukoharjo telah mencapai angka 2.882 jiwa, seperti itu. Sudah melebihi di angka lebih dari 2.000 ya. Kemudian ini ada yang meninggal 160
4 jiwa ya akibat COVID-19. Kemudian pada slide yang sebelah kanan, pada posisi sebelah kanan, ini kita lihat ya, untuk kontak erat OTG ya, orang tanpa gejala, kita masih menggunakan definisi lama saja supaya membantu mempermudah kita ya. Untuk mojolaban sendiri, untuk kontak erat OTG ya, ini mencapai 1118 kasus. Kemudian yang baru ya pada tanggal 4 Januari itu ada 49. Kemudian kumulatifnya ada 1167. Jadi mojolaban ini peringkat kedua tertinggi setelah Kertasura seperti itu ya untuk kontak erat atau orang tanpa gejala. Next. Kemudian untuk data kumulatif kasus untuk suspek atau orang dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan dan atau pasien dalam pengawasan ya untuk Kecamatan Mojolaban sendiri ya. Ini ada yang isolasi mandiri 1 orang ya. Kemudian yang dirawat di rumah sakit ini ada 5 orang, kemudian selesai pemantauan 35 orang ya. Sehingga kumulatifnya ini ada 41 kasus seperti itu. Ya. Kemudian dari 41 kasus tersebut hasil swab-nya negatif ada 26 kasus ya. Ini masih update data pada tanggal 4 Januari 2021. Kemudian untuk konfirmasi tanpa gejala ya. Ini untuk wilayah Kecamatan Mojolaban ada isolasi mandiri ada 6. Kemudian yang telah selesai atau sembuh ini ada 176. Total keseluruhan konfirmasi tanpa gejala ada 182 seperti itu. Jadi tingkat kesembuhannya untuk Kecamatan Mojolaban ini cukup tinggi. Next. Next, Bu Rit. Baik. Ini selanjutnya data kumulatif kasus konfirmasi dengan gejala ya untuk Kecamatan Mojolaban sendiri untuk yang dirawat inap masih ada 12 kasus. Kemudian yang isolasi mandiri ini ada 8 kasus. Kemudian yang sembuh ada 197 kasus ya dan meninggal ada 22 kasus ya. Dari total kumulatifnya ada 239 kasus. Kemudian kita lihat di posisi sebelah kanan untuk angka kesembuhan, angka kematian dan persentase kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo. Kita lihat untuk Kecamatan Mojolaban ya. Ini cukup baik ya, mencapai angka kesembuhannya sudah 88,6% ya. Kemudian angka kematian 6,2%, kemudian konfirmasi aktif ada 6,2%, kemudian angka kematian ada 5,2%. Jadi untuk angka kesembuhan di khususnya untuk di Kecamatan Mojolaban ini cukup tinggi karena sudah lebih dari 70%. Next. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, artinya apa? Berdasarkan perkembangan kasus COVID yang telah saya sampaikan tadi ya, mulai dari wilayah Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Sukoharjo, bahwa COVID-19 itu ada gitu ya. COVID-19 itu ada dan nyata. Ya. Pada tanggal 29 Desember ya, Menteri Kesehatan yang baru, Bapak Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa sudah ada 507 tenaga kesehatan yang wafat di masa pandemi COVID-19. Karena apa? Karena positif COVID-19. Artinya memang COVID-19 ini bukan bukan hoax ya, seperti itu. Memang ini ada dan nyata yang perlu kita lakukan upaya pencegahan dan pengendalian. Ya. Next.
Kemudian kita harus tahu dulu nih bagaimana kronologisnya coronavirus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Oke, Bapak Ibu, kita saksikan terlebih dahulu untuk video singkat pada slide selanjutnya. Oke, jadi virus corona ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia ya dari percikan batuk atau droplet orang yang positif ya, yang positif memiliki virus corona seperti itu. Kemudian virus ini masuk ke dalam paru-paru, ya. Angiotensin converting enzyme itu merupakan harusnya pembatas ya, pembatas antara virus tersebut bisa menghalangi virus tersebut masuk ke dalam paru-paru kita ya. Namun karena jumlah virus tersebut dan perkembangan virus cukup cepat ya, sehingga AC2 tadi tidak mampu untuk menghalangi virus masuk ke dalam organ paru kita. Oke. Jadi demikian Bapak Ibu untuk bagaimana virus itu dapat masuk ke dalam tubuh. Artinya memang kenapa pemerintah ya berusaha untuk melakukan upaya pencegahan dengan selalu menggunakan masker, memang virus tersebut dapat masuk melalui melalui droplet atau percikan saat kita berbicara, mungkin ya, batuk ya, bersin ya. Kemudian bisa menularkan kepada orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya apa itu ya COVID-19 atau coronavirus ya. Jadi COVID-19 itu nama penyakitnya, sedangkan virusnya itu namanya coronavirus ya. Di mana coronavirus ini merupakan keluarga besar yang virus yang menyebabkan penyakit
ringan sampai berat, terutama ini nanti menyerang pada saluran pernapasan seperti itu. Hampir sama seperti MERS dan SARS, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Kemudian kalau untuk MERS itu perbedaannya antara COVID-19, MERS, dan SARS ini jenis virusnya. Kemudian hewan yang menularkan ya. Untuk MERS untuk MERS itu dulu terjadi pada tahun 2012 ya di daerah Timur Tengah. Kemudian hewan yang menularkannya adalah unta. Sedangkan SARS itu pernah terjadi pada tahun 2002 ya di Cina ya, dari Cina ya. Diduga pada saat itu hewan penularnya adalah hewan luwak. Sementara ya, kalau untuk COVID-19 ya, dugaan sementara saat ini adalah hewan yang menularkan virus ini adalah kelelawar ya. Selanjutnya, bagaimana dengan gejala COVID-19? Ya, jadi Bapak Ibu sudah paham semua ya kalau untuk gejala COVID-19 ini yang pertama ya, demam di atas 38 derajat Celcius ya. Kemudian disertai batuk ya, sesak napas. Kemudian sesak napas ini yang membutuhkan perawatan di rumah sakit ya. Kemudian gejala ini diperberat ya jika penderita dalam usia lanjut dan memiliki penyakit penyerta ya, terutama untuk penyakit paru ya, kemudian jantung seperti itu. Namun fenomena yang terjadi saat ini tidak semua gejala COVID yang dipaparkan ini terjadi seperti itu. Ada yang mungkin kita dalam kondisi sehat ya, tidak sadar kalau misalnya kita ini ada gitu ya virus COVID dalam tubuh kita. Pada saat kita melakukan pengecekan, loh kok saya bisa positif seperti itu ya. Jadi memang secara umum ya, secara umum gejala COVID-19 itu seperti ini. Next. Nah, kemudian bagaimana solusi percepatan penanganan COVID-19 khususnya untuk Provinsi Jawa Tengah? Ya, jadi seperti yang telah disampaikan di awal tadi ya, Gubernur Jawa Tengah melalui Bapak Ganjar Pranowo membentuk ya, membentuk satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 ini berbasis masyarakat di tingkat rukun warga atau RW. Nah, dengan sebutan Jogo Tonggo gitu, saling menjaga tetangga gitu ya. Yang memang ini ciri khas untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri ya. Jogo Tonggo Jateng Gayeng gitu. Di situ semboyannya mari bersama saling menjaga, kemudian masyarakat merupakan garda terdepan untuk melawan COVID-19 ya. Jadi memang Pak Ganjar memiliki konsep ya bahwa penanganan COVID-19 ini bisa cepat selesai seperti itu, atau bisa cepat ditekan kasus COVID-19 ini karena adanya masyarakat yang mau ya dan mampu untuk menjaga seperti itu, atau melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya nanti adalah program Jogo Tonggo. Apa itu program Jogo Tonggo ya, pada slide selanjutnya akan saya jelaskan. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Jogo Tonggo ini memiliki anggota ya, di mana anggotanya ini terdiri dari berbagai lini seperti itu. Yang pertama adalah warga atau masyarakat itu sendiri ya, di mana masyarakat ini tadi yang seperti yang telah disampaikan pada semboyan Jogo Tonggo ya, warga atau masyarakat adalah garda terdepan ya bagaimana COVID-19 ini dapat ditekan kasusnya. Ya. Kemudian ada bidan desa ya yang berusaha untuk nanti menyampaikan ya bagaimana upaya-upaya dari bidang kesehatan seperti itu sehingga sampai kepada masyarakat. Kemudian ada Linmas juga ya. Kemudian ada Karang Taruna ya, memang peran Karang Taruna sendiri itu besar ya. Seperti sebagai contoh, kemarin saya sudah diskusi dengan ketua Karang Taruna ya. Di desa atau dusun kebakan ini seperti itu ya, bahwa untuk upaya penyemprotan rumah warga itu memang dilakukan oleh Karang Taruna seperti itu ya. Jadi memang peran Karang Taruna di sini memiliki pengaruh besar ya terhadap
penurunan jumlah kasus COVID-19. Kemudian ada Dasa Wisma, kemudian juga ada Posyandu, ya. Kemudian ada pendamping PKH dan organisasi lainnya, ya. Tidak terkecuali nanti juga ada Bapinsa, ya. Kemudian Babin Kamtipnas, seperti itu juga masuk ke dalam anggota Jogotongo, seperti itu. Next. Nah, bagaimana sih prinsip kerja ya Satuan Tugas Jogotongo? Yang pertama adalah karena ini kemanusiaan ya. Jadi kalau untuk penurunan jumlah kasus COVID-19 ini, kita bekerja berdasarkan kemanusiaan ya. Tidak dibayar ya, tapi semata-mata karena kita ingin menjaga kita, saling menjaga antara kita dengan orang lain. Seperti konsep namanya Jogotongo, saling menjaga tetangga, seperti itu ya. Konsepnya ini memang yang pertama adalah kemanusiaan. Yang kedua, program Jogotongo ini tidak permanen ya, atau non permanen, karena memang program ini dirancang oleh pemerintah provinsi hanya dikhususkan pada saat kondisi darurat pandemi COVID-19 ini saja. Kemudian yang ketiga, sifatnya ini bersifat gotong royong ya. Artinya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa terdiri dari berbagai anggota ya. Kemudian yang keempat adalah transparan. Nah, kalau untuk transparan ini Bapak Ibu semuanya, ada beberapa bantuan nanti yang akan disampaikan atau yang akan disalurkan oleh pemerintah ya kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah, pada proses penyaluran tersebut ya, prosesnya ini dilakukan secara transparan ya, baik bantuan secara dalam bentuk sembako ya, masker, APD seperti itu, bahkan mungkin juga nanti uang ya. Kemudian yang terakhir ini melibatkan berbagai pihak ya, mulai dari institusi kesehatan ya maupun non kesehatan, terutama tadi yang saya sampaikan bahwa garda terdepan ya pencegahan penanganan COVID-19 ini adalah masyarakat itu sendiri. Next. Nah, ini struktur organisasi untuk Satuan Tugas Jogotongo ya. Ini nanti diketuai sebenarnya oleh Pak Ketua RW-nya ya. Kemudian wakil ketuanya ini oleh seluruh ketua RT. Kemudian ada sekretarisnya, ada bendahara. Kemudian satgasnya ini terdiri dari empat bidang ya. Yang pertama ada satuan tugas bidang kesehatan ya, bisa terdiri dari 3 orang. Kemudian ada satuan tugas ekonomi, biasanya juga terdiri dari 3 orang. Kemudian satuan tugas sosial dan keamanan ya, ini biasanya terdiri dari 5 orang ya. Kemudian satuan tugas hiburan ya, di mana nanti pada masing-masing satuan tugas ini dipantau oleh ketua RT masing-masing, seperti itu, yang mengawasi ya. Kemudian ada warga ya. Warga ini yang menjadi garda terdepan ya dalam penanganan COVID-19 tadi ya. Jadi warga yang menjalankan, warga juga yang ikut mengawasi dan membantu satuan tugas Jogotongo ini sendiri. Next. Nah, ini bidang tugas ya, bidang tugas satgas Jogotongo. Yang pertama bidang kesehatan ya. Nanti bisa biasanya ya dari pihak puskesmas, kemudian ada bidan desa ya. Terkait dengan informasi seputar COVID dan pelayanan kesehatan seputar COVID-19 ya. Kemudian yang kedua ada bidang ekonomi ya, terkait nanti penyaluran bantuan ya dari pemerintah kepada warga terdampak COVID-19 seperti itu contohnya. Kemudian bidang sosial dan keamanan ini nanti terkait dengan pengawasan bagaimana jalannya program-program Jogotongo itu di masyarakat dapat berjalan dengan lancar atau tidak. Kemudian nanti pada saat penyaluran bantuan dari pemerintah bahwa satuan tugas bidang sosial dan keamanan ini dapat memastikan ya, dapat sampai kepada sasaran ya. Kemudian bidang hiburan ini terkait nanti yang mengawasi apabila mungkin ada masyarakat yang menyelenggarakan hiburan ya, kemudian hajatan ya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan atau tanpa seizin dari satuan tugas atau pemerintah ya, itu juga menjadi tugas ya, tugas dari bidang hiburan seperti itu. Next.
Nah, secara detail ya, ini tugas ya, tugas dari masing-masing bidang tadi ya. Ini untuk tugas dari Satuan Tugas Kesehatan untuk Jogotongo ya. Yang pertama, bagaimana nanti mendata setiap orang yang keluar masuk ke desa ya. Mungkin untuk awal-awal COVID-19 kemarin ini dilakukan seperti itu ya. Makin kesini kita semuanya itu mulai bosan ya dengan keadaan ini. Sudah sekitar 9 bulan ya kita melewati masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti satuan tugas ini mampu mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 dengan membawa ya orang yang teridentifikasi PDP ini ke rumah sakit rujukan. Ini nanti biasanya dari pihak puskesmasnya ya. Kemudian yang ketiga, memastikan data atau update data ya yang berstatus OTG, ODP dan PDP. Jadi ini sifatnya laporan ya, laporan dari pihak Satgas ke puskesmas ya, puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan seterusnya. Kemudian yang keempat, nanti mengupayakan ODP dan OTG ini dikarantina secara mandiri selama 14 hari ya. Kemudian untuk aturan terbaru sekalian Bapak Ibu, untuk yang positif ya, orang tanpa gejala biasanya isolasi mandirinya itu 10 hari ya. Kemudian yang kelima ya, memastikan lokasi strategis tersedia itu cuci tangan, kemudian dilakukan penyemprotan disinfektan secara rutin, kemudian warga ini tertib keluar rumah menggunakan masker dan menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter pada saat berkomunikasi ya. Kemudian juga melakukan pemberian pelayanan kesehatan ya, mulai dari nanti pemeriksaan suhu badan, pengecekan gejala COVID-19 dan pengecekan tempat cuci tangan seperti itu. Kemudian juga nanti ada upaya untuk mendorong praktik hidup bersih dan sehat ya, mulai nanti pengontrolan bagaimana makan minum seimbang, kemudian olahraga hingga lingkungan yang bersih, serta melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan desa seperti bidan desa untuk pemeriksaan lanjut jika ada kondisi darurat ya. Ini rincian atau detail dari tugas bidang kesehatan. Next. Kemudian untuk tugas Satgas bidang ekonomi, yang pertama adalah nanti mendata kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Kemudian yang kedua, nanti mendata warga yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar ya. Kemudian yang ketiga, nanti mengupayakan secara maksimal agar warga ini bisa dibantu ya melalui data yang telah di-list. Kemudian yang keempat, memastikan bantuan ini tepat pada sasarannya ya, jangan sampai dipukul rata seperti itu ya. Kemudian yang kelima, memastikan kegiatan bertani ya, berkebun dan aktivitas lainnya itu tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian yang keenam, melayani kebutuhan makan sehari-hari warga yang karantina mandiri. Jadi ini kalau untuk warga yang dikarantina secara mandiri, ini sebenarnya menjadi tanggung jawab masyarakat di wilayah itu sendiri gitu ya. Terutama nanti melalui tugas Satgas Ekonomi seperti itu. Kemudian yang ketujuh, mendorong terbangunnya lumbung pangan. Next. Kemudian ini rincian tugas untuk Satgas bidang sosial dan keamanan ya. Yang pertama ya, bersama tim kesehatan melakukan pencatatan orang masuk dan keluar ya. Kemudian membuat jadwal giliran ronda ya. Kalau untuk Dusun Kebakan sendiri ini rondanya sudah berjalan ya. Kemudian menghindari kerumunan atau menghindarkan kerumunan. Kemudian yang keempat, nanti memastikan yang berstatus ODP dan OTG untuk tidak keluar rumah ya pada saat isolasi mandiri tersebut. Kemudian nanti yang kelima, menyiapkan data penerima bantuan agar tepat sasaran dan tepat guna. Kemudian yang keenam, ada memastikan kelompok lansia ya, difabel dan ibu hamil serta anak-anak mendapatkan perlindungan.
Kemudian yang ketujuh nanti ada memastikan seluruh kegiatan sosial ini dilakukan secara gotong royong ya, seperti tadi ya, pada upaya untuk memberikan apa namanya ini, makanan pada warga yang dikarantina secara mandiri. Kemudian yang kedelapan, meredam dan menyelesaikan konflik sosial secara rembuan atau musyawarah. Nah, termasuk ini Bapak Ibu sekalian, pada saat awal-awal terjadi COVID-19 dahulu ya. Jadi kalau ada tetangga kita, mungkin saudara kita yang positif COVID-19 gitu ya, stigma dari tetangga atau masyarakat itu sudah jelek sekali seperti itu. Bahkan pada saat pihak puskesmas menjemput ya yang diduga positif itu sudah keluarga yang positif itu sudah seperti tersangka ya, seperti itu ya. Jadi makin kesini ya masyarakat sudah mulai paham ya, stigma itu perlahan-lahan sudah mulai hilang karena kita sudah terbiasa dengan keadaan ini ya. Nah, seharusnya ini juga menjadi tugas tim Satgas Sosial dan Keamanan untuk meredam atau mengendalikan konflik tersebut, seperti itu. Kemudian yang kesembilan, nanti memastikan kesepakatan warga terkait dengan jam berkunjung atau jam bertamu ya, khususnya untuk pada masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kesepuluh, memastikan setiap rumah memiliki kentongan ya. Kentongan ya. Kemudian yang ke-11, memberikan pemahaman bahwa memang jenazah positif COVID apabila yang meninggal ini tidak menularkan lagi ya. Jadi kan pada saat awal-awal kasus COVID muncul seperti itu, bahkan ada yang sampai meninggal, kan banyak ya jenazah COVID yang ditolak ya, karena warga menganggap khawatir dapat menularkan lagi ya. Padahal itu tidak ya. Tidak menularkan, karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa virus corona itu dapat terlalu melalui percikan droplet ya. Kemudian yang terakhir ada pengamanan warung-warung sembako. Nah, ini menjadi tugas tim Satgas Sosial dan Keamanan Jogotongo. Next. Yang terakhir ada rincian tugas untuk Satgas Hiburan ya. Yang pertama, untuk mengurangi kejenuhan warga dapat melaksanakan hiburan secara mandiri sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Sebagai contoh nih, untuk mementaskan kesenian lokal ya di rumah masing-masing maupun keliling agar warga tidak berkerumun ya. Jadi memang untuk hiburan ini ya diupayakan untuk melakukan kegiatan itu di rumah masing-masing ya. Kemudian terutama pada saat kegiatan-kegiatan seperti hajatan ya. Kemudian yang biasanya ya melakukan pentas seni baik seperti apa ya? Kalau desa itu campur sari ya, seperti itu tidak perlu dilakukan lagi karena akan menimbulkan orang lain atau warga ini berkerumun ya. Ini harus dihindari seperti itu. Kemudian menyelenggarakan musik kentongan bersama yang ditabuh dari rumah masing-masing. Jadi intinya kalau untuk Satgas Hiburan ini tetap boleh melakukan kegiatan hiburan seperti biasa namun dilakukan di rumah masing-masing ya. Sebagai bentuk hiburan sesuai dengan kearifan lokal setempat. Next. Kemudian ini rentang kendali tugas Satgas itu ya. Jadi Satuan Tugas Jogotongo ini dapat memberikan laporan secara rutin setiap hari kepada desa atau kelurahan ya, terkait dengan yang pertama warga yang dirawat di rumah sakit ya. Kemudian yang kedua warga yang sembuh dari perawatan. Kemudian yang ketiga, warga yang sudah dan belum mendapatkan bantuan. Kemudian yang keempat, nanti ada warga yang melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Kemudian ketersediaan 9 bahan pokok ya untuk sembakonya. Kemudian terkait dengan jam kunjungan warga atau tamu. Kemudian jadwal ronda. Dan terakhir, untuk informasi-informasi penting lainnya. Jadi ini data atau laporan yang secara rutin dilaporkan oleh tim Satgas kepada desa atau kelurahan.
Ini untuk sedikit pengetahuan saja Bapak Ibu ya, apa itu pandemi, apa itu coronavirus, apa itu COVID-19 ya. Next. Oke. Jadi berdasarkan informasi ya terkait dengan program Jogotongo Bapak Ibu sekalian, kami menghimbau sekali lagi melalui program Jogotongo kita wajib menerapkan 3M ya, 3M plus 1 ya, mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun ya, menjaga jarak ya, dan yang terakhir adalah menghindari kerumunan ya. Sebisa mungkin Bapak Ibu semuanya, kita harus mampu menjaga diri dan keluarga kita dari COVID-19. Nah, pesan ini juga kami ambil dari Kementerian Kesehatan, seperti itu. Next. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk sosialisasi program Jogotongo ya. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan bisa melalui kolom chat seperti itu. Terima kasih, saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dewi atas materi terkait Jogotongo, program Jogotongo, mulai dari tadi sudah dijelaskan Bu Dewi, mulai dari COVID-19 itu apa, kemudian bagaimana cara penularannya, sampai juga sebaran kasus, sehingga kita membutuhkan solusi yang tepat gitu untuk percepatan penanggulangan kasus COVID-19 ini. Baik, jika ada pertanyaan silahkan untuk raise hand kalau ingin bertanya secara langsung, nanti akan saya beri waktu, ataupun jika ingin bertanya melalui kolom chat juga saya persilahkan. Ini ada satu cerita. Sudah ada satu pertanyaan dari Mbak atau Ibu ya, Mbak saja. Mbak Anis mau bertanya, Bu, dari mana kita tahu orang atau warga yang berstatus ODP dan OTG yang harus didata oleh Satgas? Apakah harus periksa atau tes terlebih dahulu? Silakan Bu Dewi. Maaf Bu Dewi, suaranya tidak terdengar. Dengar Bu Prita? Ya, sudah. Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Anis ya. Saya panggil Mbak aja ya. Ini mungkin seumuran sama saya gitu ya. Mungkin bisa ditampilkan videonya, boleh loh Mbak Anis. Jadi kalau untuk ini, kalau untuk tahu orang atau warga yang berstatus ODP dan OTG itu kan biasanya berdasarkan hasil pemeriksaan seperti itu ya. Dari laporan dari Satgas Kesehatan ya, nanti mungkin dibantu dengan pihak dari puskesmas seperti itu. Nah, Satgas Kesehatan itulah nanti yang melaporkan ke laporan ke desa atau kelurahan ya. Tetap harus melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu seperti itu. Cukup jelas ya, Mbak Anis? Oke, sepertinya sudah, Bu Dewi, karena mungkin tidak mau menampilkan video. Oke, terima kasih Bu Dewi atas. Ya. Nanti kita ketemu di sana saja ya, Bu, di kebakan. Oke, terima kasih Bu Dewi atas jawabannya. Silakan jika ada ingin ditanyakan lagi sambil menunggu, mungkin kita lanjutkan untuk sesi kedua ya, seperti itu. Sesi kedua yaitu pelatihan ataupun tutorial bagaimana cara membuat formulir secara online melalui platform Google Form seperti itu. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Dewi terkait
beberapa bidang. Bidang pada Jogotongo, jadi itu ada 4 bidang, kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan, serta hiburan. Nah, di mana masing-masing bidang ini nanti akan mempunyai tugas untuk mengumpulkan data. Baik data terkait pasien ataupun data terkait warga di RW tersebut. Seperti itu. Jadi di sini kami sebagai tim pengabdian berusaha membantu satgas-satgas ini nanti, di mana nanti kita berusaha untuk mempermudah kerja dari satgas Jogotongo, seperti itu. Jadi dalam pengumpulan data kita berusaha untuk secara online ataupun secara paperless, tidak menggunakan kertas atau buku, yaitu bisa dengan menggunakan smartphone atau handphone saja. Nah, karena itu maka pada kegiatan kali ini kami akan memberikan tutorial, nanti akan saya putarkan videonya, di mana video ini nanti juga akan kami share di grup kita, di grup WA, seperti itu, di grup WA pengabdian, di mana nanti bisa untuk dipelajari lebih lanjut, seperti itu. Jadi bisa untuk dipraktekkan sampai Bapak Ibu ataupun Mas Mbak Karang Taruna ini nanti bisa membuat formulir secara online, seperti itu. Ini akan saya putarkan untuk videonya. Mohon maaf, apakah suara videonya sudah terdengar, Bapak Ibu? Halo? Kalau di saya tidak terdengar, Bu. Coba saya ulang kembali ya. Untuk saat ini sudah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prita, dosen dari Universitas Dr. Sukoharjo. Pada penyampaian kali ini, saya akan membantu Bapak-Ibu sekalian untuk mengetahui bagaimana cara membuat sebuah formulir online. Nah, seperti yang kita ketahui, Satgas Jogotongo itu kan terdiri dari beberapa bidang. Ada bidang kesehatan, kemudian sosial dan keamanan, kemudian ada hiburan, dan juga ada satgas ekonomi. Nah, dari masing-masing satgas ini mempunyai tugas untuk mendata, kemudian juga melaporkan bagaimana informasi-informasi yang diperoleh kepada lurah ataupun pada desa, seperti itu. Di sini kita berusaha bagaimana untuk mempermudah kerja satgas ini, di mana yang harus mengumpulkan informasi-informasi tersebut tanpa harus menggunakan membawa-bawa buku, gitu. Jadi kita mempermudah dengan menggunakan smartphone. Seperti yang kita ketahui kan saat ini smartphone selalu dibawa ke mana-mana untuk handphone. Nah, jadi formulir online ini akan kita buat menggunakan sebuah aplikasi yang namanya Google Form. Nah, sebelum membuat akun atau sebelum membuat formulir secara online, maka kita perlu mempunyai sebuah email sebelum masuk ke Google Form. Jadi email ini nanti akan kita gunakan untuk masuk ke aplikasi Google Form tersebut. Baik, sebelumnya saya akan mengajari terlebih dahulu bagaimana cara untuk membuat email.
membuat email, sebuah akun email dari Google. Sebelumnya kita masuk dulu ke website-nya Google dengan alamat www.google.com atau www.google.com, seperti itu. Setelah kita masuk, kalau mau Google, maka kita klik email. Di sini kita klik yang buat akun, kemudian untuk diri sendiri. Nah, itu kita contohkan nama depannya dukun kebelakang, seperti itu ya. Nama depannya dukun, kemudian nama belakangnya kebelakang. Nah, untuk nama penggunanya ini kita gabungkan saja dukun kebelakang. Oke. Kemudian kita buat sandi atau passwordnya mojolaban. Kemudian kita ketik ulang. Jadi setelah membuat sandi, kita konfirmasi, ketik ulang, kemudian klik berikutnya. Nah, sepertinya salah. Pastikan sama antara sandi yang di depan sama yang konfirmasi. Oke, klik berikutnya. Ini kita diminta untuk memasukkan nomor telepon konfirmasi. Ini hanya opsional, boleh diisi ataupun juga tidak. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk mengisi tanggal lahir. Ini kita buat saja tanggal 1 bulan Januari tahun 99 kita contohkan. Kemudian untuk gendernya tidak usah, kita buat berikutnya. Kemudian ini juga klik 7. Ini membutuhkan proses berapa detik, tidak sampai 1 menit. Nah, ini sudah selesai kita membuat akun Gmail ataupun akun email dari platform Google. Nah, dari sini nanti kita melihat bagian sebelah kanan itu, nanti kita klik, kemudian kita cari dokumen, kita klik dokumen. Ini sudah mulai proses untuk membuat formulir ya. Setelah dokumen, kita klik menu utama, garis 3 sebelah kiri atas. Kemudian kita klik formulir. Untuk membuat formulir baru, kita klik yang kosong, yang ada tanda tambah. Kita klik. Kemudian kita tulis judul. Karena tadi tablet kesehatan, kita contohkan itu tablet kesehatan, di mana tugasnya adalah untuk mendata warga yang keluar masuk, seperti itu, keluar masuk desa. Kita contohkan saja di sini untuk judulnya, kita buat nanti data orang yang keluar masuk, keluar masuk RW. Kemudian langsung saja untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan. Data yang kita butuhkan, pertama pasti nama. Untuk bagian jawaban, itu kita biarkan saja. Kita pilih jawaban singkat. Kemudian, kita klik tombol ini agar wajib diisi. Karena kan untuk mendata pasti kita wajib mengetahui nama orang tersebut. Setelah itu, kita tambahkan pertanyaan, bagian tanda tambah, kita klik. Kita lanjutkan untuk selanjutnya setelah nama, kita butuh data usia dari orang tersebut. Jawabannya kita tetap jawaban singkat. Kemudian tetap wajib diisi. Setelah itu kita tambahkan pertanyaan lain. Setelah nama, usia, kemudian kita butuh, kita akan mengecek suku. Jadi kita butuh data suku, tetap untuk jawaban singkat ya. Kemudian selanjutnya tetap wajib diisi. Untuk data selanjutnya kita butuh alamat, data alamat dari orang yang bersangkutan. Nah, alamat ini adalah alamat tinggal di RW lingkup kita, yaitu baik di RT 1, RT 2, atau RT 3.
Kemudian yang selanjutnya, kita perlu data terkait asal kedatangan atau daerah. Daerah atau kota asal kedatangan dari orang tersebut. Oke, kemudian ini juga wajib diisi. Setelah itu, biasanya akan ada juga ditanya terkait rapid test. Ini kita buat bentuk pilihan. Jadi, pilihan pertama yaitu orang tersebut ada atau punya rapid test. Pilihan kedua, tidak punya atau tidak ada. Kemudian, tetap wajib diisi. Setelah itu kita tambahkan pertanyaan. Untuk melengkapi pertanyaan hasil rapid, jadi hasil rapid itu kan ada ataupun tidak. Nah, bagi yang ada, kita tambahkan status orang tersebut berdasarkan hasil rapid test. Jadi, positif atau negatif. Biasanya bagi para pelaku perjalanan, itu biasanya kan pasti negatif. Karena kalau positif, tidak akan diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Seperti itu. Positif atau negatif. Jadi ini nanti opsional ya, Bapak Ibu. Bisa diganti ataupun juga bisa ditambah dengan informasi-informasi lain yang Bapak Ibu butuhkan, yang Satgas butuhkan. Seperti itu. Untuk sementara mungkin kita cukupkan ini dulu. Karena ini hanya sebagai contoh ya, untuk kedepannya nanti bisa diperbaiki ataupun ditambahkan. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan formulir ini secara online? Kita klik kirim, kemudian kita klik bagian tengah ini. Setelah itu akan terlihat alamat dari formulir ini. Bisa kita copy, ataupun bisa kita salin dengan memperpendek terlebih dahulu. Jadi biar tidak terlalu panjang, kita perpendek alamatnya, kita salin, kemudian kita akan mencoba bagaimana sih tampilan dari formulir online ini. Kita coba masukkan link tersebut. Oke, cara mengambil linknya seperti ini ya. Halaman kita salin, kemudian kita save. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi Satgas yang mengisi akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita tinggal mengisi. Judulnya sudah jelas ya, data orang yang keluar masuk. Berarti nanti yang mengisi adalah Satgas Kesehatan ataupun sosial dan keamanan. Nanti tinggal diisi saja nama. Misalkan di sini nama orang yang datang atau yang masuk desa adalah Hari. Kemudian kita isi dianya. Kita menetapkan saja 35 langsung. Kemudian kita cek suhu. Setelah kita cek suhu, kita isikan di sini. Kita suhunya normal, 36,5. Kemudian di sini adalah alamat. Di alamat tinggalnya misalkan di RT 1. Itu dia datang dari mana? Kita ukur. Kemudian mempunyai rapid test atau tidak, jika ada hasilnya apa. Nah, kita isi. Nah, itu sudah terisi, klik kirim. Nah, nanti setelah dikirim, tanggapan ataupun data yang sudah kita isikan tadi akan langsung masuk ke akun kita. Nah, ini langsung muncul satu respon, jadi otomatis. Bisa kita lihat seperti ini, kirim katanya. Nama Haru, kemudian usia 35, suku 36,5, kemudian alamat dari RT1, kedatangan juga bisa dilihat, efektif dan juga status asal efektif. Nah, jadi di sini itu juga bisa terlihat presentasinya. Ini karena masih 1,8, jadi 100% semuanya. Jadi 100% ada positif dan juga 100% dengan positif negatif. Nanti jika misal ada yang mengisi 10 orang, ataupun data yang kita kumpulkan sudah 10 orang, nanti akan terlihat perbandingannya. Seperti
kemudian ini kita coba melihat tampilan data dalam bentuk Excel. Oke, ini akan seperti ini. Kita klik yang warna hijau itu, kemudian kita buka. Tampilnya akan seperti ini. Nah, ini nanti kita punya olah. Ataupun juga kita kumpulkan. Biasanya yang akan dikumpulkan atau dilaporkan ke kepala desa ataupun ke RW dan sebagainya itu kita dalam bentuk seperti ini. Jadi otomatis kita tidak perlu menulis secara manual. Nah, nanti untuk data ataupun data-data yang diperlukan itu secara real, gitu, secara nyatanya di RW ini apa nanti kita diperbaiki. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan. Demikian tadi bagaimana cara untuk membuat bentuk formulir online berdasarkan data yang kita butuhkan. Nanti selanjutnya bagaimana cara mengolahnya itu akan kita bahas selanjutnya. Itu untuk saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Bapak Ibu juga teman-teman dari Karang Taruna terkait tutorial ataupun cara membuat formulir secara online seperti itu. Jadi nanti untuk data-data yang dibutuhkan nanti akan kita susun lagi secara real, secara nyatanya apa sih yang dibutuhkan oleh dusun kebaan ini. Itu nanti akan bisa kita revisi kemudian digunakan oleh tim Satgas yang nantinya akan kita bentuk setelah melalui koordinasi dengan teman-teman sekalian dan juga Bapak-Ibu sekalian, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kita langsung saja untuk sesi selanjutnya, nanti akan disampaikan oleh Mbak Ratih. Kebetulan Mbak Ratih ini juga warga dari Dusun Kebaan, yang juga mahasiswa dari FKM Univet, seperti itu. Jadi nanti Mbak Ratih akan menyampaikan bagaimana cara mengolah data ataupun cara membaca data, mengumpulkan data yang sudah kita kumpulkan tadi di melalui Google Form, seperti itu. Silakan Mbak Ratih untuk memberikan tutorial atau pelatihan bagaimana cara mengolah data melalui Excel. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Prita yang telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ratih, saya mahasiswi FKM Univet Bandara Sukoharjo yang kebetulan juga adalah warga di Dusun Kebakan. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengolah data hasil dari formulir Google Form yang telah diisi. Di sini saya akan memberikan tutorial. Sebentar. Halo, Mbak Ratih, mungkin ada gangguan teknis atau coba saya ini dulu, sebentar saya jadikan co-host dulu ya. Mungkin tadi karena belum saya jadikan co-host, jadi tidak bisa untuk screen share. Seperti
yang kita tahu itu nanti formulir yang telah diisi, kita akan mengolahnya menjadi data yang untuk pelaporan. Contohnya, sebagai contoh, di formulir itu mengisi tentang usia, usia orang macam-macam, kita bisa mengkategorikannya menjadi beberapa, yaitu misalkan jadi kategori anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Yang pertama, kita buka dulu di dalam bentuk Excel. Kita tekan tombol hijau ini. Data akan muncul seperti ini. Ini hanya data percobaan untuk kita supaya kita bisa menganalisis data tersebut. Usia, nomor HP, suhu tubuh, tempat tinggal, kota asal kedatangan, hasil rapid test, dan status hasil rapid test. Yang pertama, kita bisa mencoba untuk mengkategorikan usia dari warga yang datang. Yang pertama, kita bisa untuk mengkategorikan dalam anak-anak. Kita bisa menggunakan rumus. Untuk anak-anak itu kita hitung dari usia kurang dari 12 tahun. Maka rumusnya sama dengan count if kurung buka dari sel C2 sampai dengan sel C25, yaitu data terakhir yaitu ada di sel 25 titik koma, karena di sini formatnya titik koma. Berbeda-beda tergantung dengan laptop yang digunakan atau PC yang digunakan. Lalu ketik 2 kurang dari 12 tahun karena kita mencari yang usia di bawah 12 tahun, maka akan ketemu 2. Dapat ditulis berarti di sini ada 2 anak-anak yang masuk ke wilayah Duku Kebaan, terutama di RT1. Yang kedua, untuk menghitung jumlah remaja yang masuk atau pendatang berusia remaja, yaitu usia 12 sampai 21 tahun. Kita dapat menggunakan rumus count if, S, count if, karena ada dua kriteria, yaitu di atas 12 tahun dan di bawah 21 tahun. Maka count if S, kurung buka, dari sel C2 sampai dengan sel C25, titik koma, karena lebih dari 12 tahun, titik koma lagi, dari sel C2 sampai dengan sel C25, titik koma, ketik kurang dari 25, maka kurang dari 20, maaf, kurang dari 21 tahun. Maka dapat kita lihat ada 3 orang yang berusia remaja, pendatang berusia remaja yang masuk ke wilayah Duku Kebaan ini. Yang ketiga, kita bisa menghitung jumlah usia dewasa. Rumusnya sama seperti kita menghitung usia remaja, yaitu sama dengan count. Karena ini sifatnya bertingkat, berarti count if itu dari sel C2 sampai dengan sel C25 titik koma kurung buka itu lebih dari sama dengan, karena 21 tahun sudah termasuk usia dewasa. Lebih dari sama dengan 21, ketik titik koma lagi, sel C2 sampai dengan sel C25, lalu titik koma kurang dari 50 tahun. Lalu kita enter.
maka dapat dilihat ada 18 pendatang yang berusia dewasa yang masuk ke Duku Kebakaran. Dan yang terakhir kita mengkategorikan dalam usia lansia, yaitu lebih dari 50 tahun. Rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan from if, karena lebih dari 50 maka hanya ada satu kategori. Menggunakan rumus from if sama seperti rumus untuk menghitung jumlah anak-anak. Rumusnya from if kurung buka sel C22 sama dengan sel C25 titik koma petik 2 lebih dari 50. Dilihat ada satu warga yang berusia lansia yang menjadi pendatang. Dari data tersebut kita bisa menghitung total keseluruhan warga yang masuk dengan rumus sama dengan sum dari sel C27 atau sel yang anak-anak tadi, mulai dari jumlah anak-anak sampai dengan sel C30 itu untuk lansia. Untuk maka berjumlah 24. Jadi ada 24. Jadi ada total 24 warga yang menjadi pendatang di Duku Kebakaran. Yang kedua, selain kita bisa menghitung jumlah anak-anak, kita juga bisa menghitung jumlah data yang masuk, mengkategorikannya, kita juga bisa menghitung berapa jumlah orang yang memiliki hasil rapid test atau PCR test atau tes antigen. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan count if kurung buka itu dari sel H2 sampai dengan sel H25. Itu kita mencari ada. Nah, dari total 24 pendatang, ada 15 warga yang sudah memiliki hasil rapid test. Baik, dari ini kita juga bisa membuat diagram untuk melihat berapa persentasenya. Kita bisa memblok terlebih dahulu untuk sel yang akan kita buat diagram, lalu klik sisipkan, klik diagram, maka akan langsung keluar hasil diagram yang kita butuhkan. Dari tabel ini dapat kita lihat ada anak-anak ada 8,3%, untuk usia remaja 12,5%, usia dewasa ada 75%, dan usia lansia ada 4,2%. Nah, analisis data ini tidak hanya berupa ini saja, tetapi masih kita bisa menganalisis data apapun yang telah kita isi dari formulir Google Form itu tadi. Selain itu, kita juga bisa mendownload formulir itu tadi yang telah diisi dengan cara klik tombol titik tiga yang ada di samping tombol hijau. Kita klik download tanggapan. Nah, biasanya hasil ini berformat zip, maka kita harus mengekstraknya terlebih dahulu menjadi format Excel. Klik filenya, ekstrak to, lalu kita pilih lokasi penyimpanan. Karena ini terkait Jogotongo, maka saya simpan di file Jogotongo, folder Jogotongo. Ini, mari kita coba membukanya. Ini tadi.
seperti ini hasilnya. Bila kita buka. Mohon maaf Mbak Ratih. Ya, Bu. Untuk belum kelihatan untuk screen-nya, mungkin bisa diganti dari browser ke Excel-nya mungkin. Mungkin karena tadi yang di-share adalah browsernya, jadi yang Excel data yang sudah di-download tidak terlihat di layar. Baik, saya ulangi untuk kita bisa membuka dari ini. Kita mencoba untuk membuka file yang sudah kita download tadi. Kita cari folder Joko Tonggo, kita buka formulir yang sudah. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Ya. Tuh. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk dosen kebakan, agar bisa menekan penyebaran COVID-19 ini. Dan kita juga bisa berdoa semoga COVID-19 bisa segera hilang supaya kita bisa menjalani kehidupan secara normal lagi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ratih atas tutorialnya mengenai bagaimana cara mendownload data dari hasil Google Form seperti itu, dan juga bagaimana cara pengolahan data dan pengelompokan data yang sudah di-download dan ataupun dikumpulkan gitu. Karena seperti yang kita ketahui, mungkin selama ini kan kalau untuk pencatatan secara manual itu pasti kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama seperti itu. Jadi dengan adanya formulir online ini melalui Google Form, kemudian kita juga bisa mengolah datanya langsung. Ini juga diharapkan bisa membantu mempercepat proses pengumpulan data dan juga pelaporan data ke RW ataupun ke desa seperti itu. Mungkin untuk kegiatan kita pada sore hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait sosialisasi Joko Tonggo, kemudian pembuatan Google Form ataupun juga pengolahan data. Jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa langsung disampaikan ataupun di kolom bisa diteruskan di kolom chat. Belum ada, ya? Oke, ya. Bapak Ibu dan juga teman-teman dari Karang Taruna. Mungkin setelah ini nanti kita akan berkoordinasi lebih lanjut ataupun berdiskusi lebih lanjut kalaupun tidak langsung, kami tidak bisa langsung datang ke Dusun Kebakan, mungkin nanti kita akan bisa berkoordinasi melalui WA Group ataupun juga melalui conference seperti ini, baik melalui aplikasi Zoom seperti itu, di mana nanti kita akan membahas bagaimana pembentukan Satgas ataupun siapa yang akan bertugas jadi Satgas di keempat bidang pada program Joko Tonggo seperti itu. Nah, nanti untuk video tutorial bagaimana cara membuat formulir online, kemudian juga bagaimana cara pengolahan data seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ratih, akan kami share ke grup WhatsApp seperti itu, dan juga termasuk materi yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi tadi terkait Satgas Joko Tonggo seperti itu. Jadi nanti tiga materi tersebut akan kami share, kemudian setelah kami share, monggo nanti dipelajari terlebih dahulu sebelum nanti kita akan membentuk Satgas Joko Tonggo. Nah, setelah itu nanti kami akan mengirimkan kembali pertanyaan seperti di awal kegiatan tadi yang sudah kami share sebelum kegiatan mulai. Jadi kami mohon sekalian nanti untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman Karang Taruna bisa mengisi link tersebut, bisa mengisi pertanyaan terkait Joko Tonggo yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi tadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya.
walaupun mungkin tidak seluruhnya bisa mengikuti kegiatan ini, ya, mungkin karena terkait satu dan lain hal. Bagi yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersama, Bu Prita? Mungkin, ya, saya baru akan menyampaikan. Mungkin kita foto bersama terlebih dahulu. Sepertinya sudah pada sudah pada live dan juga videonya sudah. Ini ya, tidak ada yang menghidupkan video ya. Mbak Ratih? Silakan Mbak Ratih. Oke, nggak apa-apa. Yang tersisa saja kita ambil untuk dokumentasi ya. Baik, satu, dua. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Silakan bagi yang ingin melanjutkan agenda bisa untuk leave room.